Pemirsa, pemuda aniaya wanita panggilan karena tidak memiliki uang untuk membayar jasa korban. Selain menganiaya, tersangka juga mengancam korban menggunakan pisau. Penyidik kepolisian sektor Senapelan Polresta Pekanbaru saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pemuda pelaku penganiayaan berinisial TA 23 tahun. Wanita penggilan teman kencan tersangka yang menjadi korban adalah FJP 22 tahun. Dugaan penganiayaan yang dilakukan tersangka terhadap korban terbukti dengan luka yang ditemukan di bagian wajah dan perut korban yang diduga terkena senjata tajam yang dibawa pelaku. Terkait apa motif pelaku melakukan aksi penganiayaan terhadap korban, Kanit Reskrim Polsek Senapelan AKP Abdul Halim mengatakan, tersangka tidak memiliki uang untuk membayar jasa korban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Selain menganiaya, tersangka juga mengancam korban menggunakan pisau yang dibawanya. Mereka melakukan layaknya hubungan suami istri. Nah, setelah mereka melakukan hubungan suami istri, si korban meminta bayaran ya, sebagaimana yang telah disepakati sebesar 500 ribu. Namun pada saat itu, pelaku tidak memiliki uang ya. Dia tidak memiliki uang, sehingga pelaku pada saat terjadilah keributan antara korban dan pelaku. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Di samping melakukan tindak pidana penganiayaan, si pelaku ini juga mengancam ya, mengancam korban dengan menggunakan satu bilah pisau. Namun kejadian ini dapat kami amankan ya, sehingga tidak terjadi yang lebih parah lagi terhadap korban. Terhadap korban sendiri terjadi luka ya, luka pada bagian pipi ya, bagian perut. Nah, di bagian perut ini akibat daripada senjata tajam yang digunakan oleh pelaku ini sendiri. Selama dalam pemeriksaan, tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolresta Pekanbaru. Ahad Laila Isnin melaporkan.